Jadi teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, tentu saja bersama dengan Irna. Jadi video saya kali ini itu tentang ayo kita mau ke musikal, oke? Untuk pertama kalinya buat saya ini. Dan kalau ada yang baru di sini, selamat datang. Nama saya Irna, saya orang Indonesia yang tinggal di negara Belanda. Dan gua harap kalian semua menikmati video saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, kasih jempol yang manis, komen. Dan terima kasih juga teman-teman karena sudah meluangkan waktu guna menonton video saya kali ini. Dan kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Salam sukacita, salam sehat, salam semangat, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat-sehat. Dan Tuhan memberkati kita semua. Salam sukses semuanya. Amin. Jadi yuk kita masuk ke dalam. Jadi teman-teman, beginilah situasi di dalam. Saat ini lagi makan dan minum dulu ya. Nanti sebentar musikalnya mau dimulai. Banyak benar orangnya teman-teman. Jadi teman-teman, selamat minum ya. Pros. Pros. Aku memesan latte macchiato, biasa coffee lover. Saat ini lagi menunggu. Banyak orang sibuk-sibuk. Aku nggak pakai makeup, no makeup at all. So this is my skin, stay natural as I am. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam. Saatnya masuk ke dalam teman-teman. Udah mau mulai musikalnya. Jadi teman-teman, saat ini kami sudah di dalam ya. Lihat tuh, banyak sekali orang. Oke? Bagus ya. Tempat duduknya juga warna merah, karpetnya juga warna merah. Jadi teman-teman, saat ini kami lagi pause ya, istirahat setengah jam. Dan inilah makanan kami buat hari ini, cuma snack-snack kecil saja. Jadi selamat makan ya. Biasa orang Belanda, nggak ada makanan nasi teman-teman. Dan sudah direservasi oleh kami juga. Oke. Mari makan. Prost. Prost teman-teman, prost. Mari minum. Jadi ini keju ya. Keju. Biasa makanan orang bule, orang Belanda. Aduh. Ini kacang. Ini salami dari daging ya. Rasa aneh. Jadi teman-teman, saatnya kita masuk lagi ya ke ruangan musikal. Oke, lihat nih snacknya aku bawa dibungkus ya. Biasa orang Indo. Sudah pergi. Yuk, kita pergi lagi. Yuk. Jadi teman-teman, akhirnya aku sudah di dalam kembali ya. Lihat nih snacknya. Aku bawa di dalam. Tapi nggak bisa di video teman-teman. Sejujurnya orang-orang yang bermain musikal itu film bagus benar. Ini tentang kehidupan negara Belanda yang dulu sampai datangnya perang antara Belanda sama Jerman. Pokoknya bagus benar, bagus sekali. Nih makan dulu. Banyak sekali orang, banyak. Ceritanya itu bagus. Jadi selesai teman-teman. Jadi ya ini teman-teman, yang tadinya itu mereka buat gaya musikal, topiknya itu tentang peperangan ya. Yang tadinya itu hidup tenang, aman, tiba-tiba saja apa ya, dilanda perang antara Jerman sama Belanda ya. Ini tentang Hitler gimana menyerang negara Belanda. Banyak orang lagi lihat. Bagus. Dulu itu kan Perang Dunia Kedua ya teman-teman. Jerman itu sangat berkuasa ya, Hitler. Thank you.
itu kalian bisa beli souvenirnya teman-teman. Itu namanya Soldat Van Oranje de Musical. Oke. Itu mereka yang tadinya itu bermain musikal. Tapi di dalam musikal itu kita nggak boleh foto atau ngambil film gitu loh, dilarang, nanti kena denda. Makanya aku tidak membuat video di dalam, pas di luar teman-teman. Aku mau beli magnet. Tuh, magnetnya 1 euro 75, terus kalau magnet set 2 euro 95. Pakai souvenir. Tuh, sop. Jadi teman-teman, akhirnya aku memutuskan belinya ini. Saat ini sudah jam 11 lewat, sudah mau setengah 12 malam. Yuk kita pulang, udahlah, atuh, untung weekend. Jadi ini gimana mereka membuat tempat duduknya teman-teman. Pantas tadinya itu kayak diputar-putar. Terus mereka ini teman-teman yang bermain musikal tadi. Bagus, bagus. Terus bu yang sudah tua ini teman-teman, dia bermain sebagai ratu. Oke. Bagus ya, bagus. Yuk kita keluar. Pulang-pulang, udah malam. Udah malam. Sla na 250 meter af naar rechts en de N441 volgen.